Luxury Hotel and Residence. Nah, jadi hotel ini sudah 2017 dan ini hotel dan apartemen. Nah, di mana hotelnya? Foto terus liputan saya sampai habis. Saya akan menginformasikannya buat Anda semua untuk Anda ketahui. Ini kondisi sekarang ya 2024. Oke, sekarang saya coba di Art Deco Luxury Residence. Ini hotelnya 2017 ya. Ini masih daerah Bandung ya. Nah, apartemennya nanti berapa ya? Kalau apartemen kita kebanyakannya di lantai atas pak, di lantai 6, 7 sama 8. Oh, 7 8. Ya, jadi kalau hotelnya? Hotelnya itu di lantai 3, 5 sama 6. Oh, 5 6. Ya. Oh, jadi lantai 1 ini? Kalau lantai 1 ini yang apartemen juga pak, kalau ini residennya. Oh, residennya. Oh, pemiliknya. Silakan. Silakan ibu ini berarti. Ini presiden suite ya? Ini presiden suite. Oke. Jadi ada untuk presidential suite sendiri ada dua kamar, kamarnya ada di atas semua. Oke. Okay. Ya. Ini harga rate-nya berapa? Kalau untuk harga rate-nya di kurang lebih di 8 jutaan, Pak. 8 jutaan ya? Betul, ya saya, Pak. Balik lagi tergantung weekday dan weekend-nya. Oh. Kalau misalkan kita udah mau ke bulan Ramadan, ini berbeda lagi, Pak. Hmm. Ini ada sama breakfast? Sudah dengan breakfast untuk 6 orang. Ini breakfast di sini atau di... Di mana? Di restoran atau sini? Di restoran sih, Pak. Restoran ya? Betul, tapi kalau misalkan mau diantar ke kamar, paling dibantu dikonfirmasi kembali ke pihak restorannya. Restoran ya. Oke. Ini kapasitas berapa orang? Untuk kapasitas 6 orang. Oh, 6 orang ya? 6 orang. Kalau untuk
untuk kamarnya ada di atas semua. Oh, ada juga ya. Jadi kalau bisa mau masak-masak bisa ya? Bisa, Bapak. Kita disediakan apa aja kalau misalnya kita mau masak? Hanya piring atau gimana udah ada? Kalau untuk masak enggak semua masak-masakan berat kayak di ini sih, Pak. Cuma seperti biasa. Jadi masak-masakan aja ya. Oh, gitu ya. Masak-masak biasa aja sih, Pak. Masak berat itu enggak bisa karena dari sini sudah ada komplementernya. Komplementernya juga ada ya. Tapi kalau sini panci-panci ada lah ya? Kalau panci-panci itu paling kita minta lagi. Minta lagi ke restoran ya? Oh gitu. Soalnya balik lagi kalau untuk masak-masak berat, kita nggak menghindirkan yang lebih maaf gitu. Walaupun memang ada kompor juga. Iya. Ini kamarnya ada dua lalu, Pak. Okay. Kamar utama dan kamar yang lainnya. Iya. Untuk tipenya tipe queen. Oke. Ya. Empat ya. Betul. Ini kan untuk kamar utamanya. Kamar utamanya ya. Betul. Tapi nggak dapat, nggak pakai gosokan ya? Gosokan seperti apa? Setrika ya, Pak. Setrika. Untuk setrika itu on request, Pak. Oh, request. Betul. Ini kosong. Oh, ini kesini. Oh. Kamu kesini ya. Pakai semprotan apa ya? Oke. Okay. Kita hanya ada satu unit untuk presensi aja. Oke. Ini family room-nya betul. Family room. Kalau untuk family room kebetulan kita konsepnya itu dari dua kamar dijadikan satu sih. Oh. Jadi ini ada pintu kaca. Berarti ini sama kayak junior ya? Beda? Kurang lebih sama, Pak. Sama ruangannya kayak sama ya, Pak? Betul. Kurang lebih sama, hanya saja kalau untuk family suite kita ada jacuzzi-nya. Oh, gitu. Oh, jacuzzi di luar ya? Jacuzzi-nya di luar. Oke. Ini family room. Wih, ada panggil ginian. Tetap. Oh, jepitnya di luar ya? Betul. Oh gitu. Jadi di situ ada rate-nya. Di situ kalau untuk rate-nya itu rate website, bukan rate hotel. Iya. Gitu. Biasanya bisa lebih murah sih, Pak, kalau untuk rate. Bentar ya. Jadi Anda perhatikan setiap dekorasi di sini setiap lantai beda-beda. Betul. Oke. Okay. Kita ke 611. Sini. Thank you.
Oke, kita sekarang masuk kamar ya. Ini tipe roomnya ya. Ini junior ya, tipe junior. Dan ini sofanya, itu meja kerja. Ini tempat tidurnya. Nah, ini TV-nya. Ya. Teleponnya. Nah. Dia ada kimono. Kimononya dua dapat. Nah. Ini tempat penyimpanan. Ada senter. Sampunya. Handuk. Ini ada bathtubnya, sabun-sabunnya lagi. Oke. Okay. Ini ada showernya. Jadi tipe junior ini hanya satu di sini. Dan ini hotel bergabung sama apartemen. Nah, gitu. Oke, ini kacanya. Jadi untuk televisinya, ini ada dua ya. Di sini satu, di ruangan ini satu. Nah, di ruangan ini satu untuk kalau misalnya tidur. Nah, ya. Jadi kalau kita mau keluar, kita buka ini pintunya. Dan di sini kita bisa. Nah. Nah, itu ya. Nah. Oke, kita sekarang ke lantai 10 ya. Lantai 10 itu apa sih yang kita bisa lihat? Oke, ini untuk besok ya. Sarapan pagi di sini letaknya. Nah, untuk diketahui untuk sarapan pagi besok di sini dibatasin ya. Jadi dia ada waktunya sebelum masuk kita datang. Check in, konfirmasi dari pihak FO-nya, di bawah kita dikasih tahu waktunya jam berapa, karena dari jam 6 sampai jam 8.30 itu grup pertama. Nah, habis itu 8.30 sampai jam 10 itu grup kedua yang bisa sarapan pagi. Karena apa? Karena posisi tempatnya tidak begitu luas seperti yang dilihat ya. Ini kita posisi di lantai 10 ya. Nah, lantai 10. Nah. Kebetulan bentar lagi ada buffet ya. Buffet sekitar 20 orang kayaknya, 20-30 orang. Jadi ini mempersiapkannya untuk jam 6 sore. Nah. Sini juga ada pastry juga ya. Pastry juga ada di sini untuk pastry. Oke, sekarang kita di lantai 10 ya. Lantai 10 ini kita bisa lihat kota Bandung juga ini. Nah, kemarin kita hotelnya di Intercontinental itu di balik pepohonan ini yang nggak nampak ya. Nah, paling pohon ini nanti situ ada nampak Continental hotelnya. Nah, itu yang ini yang ambil ini. Nah, itu hotel Swiss Bell. Nah, Swiss Bell ya. Nah, ini apartemen yang terbengkalai, nggak terpakai ya. Yang ini yang putih nih, yang putih ini. Nah, yang putih ini yang terbengkalai. Ini Swiss Bell. Nah, Intercontinental itu yang ke sana.
Nah, ya, nah, itu hotel itu nggak nampak di sini mata nggak agak jauh mandang nggak kenapa ya karena terhalang sama pohon. Nah, ya, nah ini di atas ya di rooftop, ini rooftopnya. Jadi ini ada untuk sarapan pagi di sini dan swimming pool. Swimming pool ini. Nah, jadi kalau sesar Lembang itu posisinya di balik bukit ini ya, di sini patahannya tuh. Nah, jadi kalau misalnya gempa itu atau longsor itu lagi bisa terkena, banyak bisa terkena dampaknya. Nah, kita lihat ya. Nah itu jacuzzinya ya, itu jacuzzi itu ya. Nah, oke. Oke, ini tepat jam 6, kita sudah kabut ya, ini sekarang di puncak ya. Nah, ya, jadi kabut. Si malam ya, kalau swimming poolnya sudah tidak bisa dipergunakan lagi, ya, tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi hanya batas waktunya sampai jam 6 sore aja. Nah ini ya, nah apalagi sekarang lagi gerimis. Nah itu jacuzzinya ada. Nah dan dia posisi panas, ya, air panas dan juga pakai gelembung-gelembung. Nah ini ruang fitness centernya juga ada. Nah ini, nah air panasnya ada, air panasnya ada. Nah ini, nah, jadi kalau kesini sangat mantep sekali kalau mandi sebenarnya. Nah ini kita ruang untuk ganti pakaian mandi. Nah ini untuk wanita. Yeah.
selamat pagi. Kita sekarang sarapan dulu ya. Sarapan dulu di Kota Bandung. Ini tempatnya di Art Hotel. Art Hotel ini dibilang Art Hotel ini desain kenapa? Karena pemiliknya ini seorang pecinta seni. Pecinta seni. Satu, kedua dia suka sering mendekor-dekor rumah, mendesain. Jadi hotelnya ini bentuknya seperti art gitu loh. Jadi seninya, jiwa seninya tinggi. Mungkin kalau misalnya orang sudah pernah kesini pasti bisa melihat dari bentuk kamarnya, dari bentuk restorannya, serta dari semuanya deh. Nah, bisa kelihatan orang yang cinta atau ada darah seni. Nah, jadi hotel ini ada juga apartemennya dan juga ada penginapan juga. Jadi gitu, jadi selang-seling, jadi ada apartemen, ada juga ada hotel. Untuk makanannya so far sangat standar ya, standar, tapi ya lumayan lah, lumayan untuk sarapan pagi. Nah, di sini juga ada sistem buffet, buffet juga. Jadi kalau misalnya Anda mau kemari sarapan atau menginap, silahkan. Dan di sini kita lihat ya, kawasannya kawasan rumah-rumah elit semua ya. Nah. Oke. Ya, liputan saya.